Bye 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 bye. It's the dream. It's the dream. It's the dream. Yus guys, my name is Frost Diamond. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal melakukan sebuah pro player melawan no player dengan rumah yang sakti guys. Nah ini bakal keren sekali. Kita bakal jalan-jalan ke rumah yang paling pro yang ada di Minecraft guys. Pokoknya kalian tonton videonya sampai habis ya guys ya. Dan kita mengingatkan lagi sekali buat kalian buat yang belum subscribe, pastikan kalau kalian udah subscribe dan like dulu video kita kali ini karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Team karena kita yang paling solid guys. Nggak ada ruginya kalian subscribe, semua itu gratis coy. There we go guys. Ini apa nih Bapak Gila? Mana apa? Wah, buah Bapak Gila bikin apa? Lu ngapain Bapak Gila? Wah, rumah Bapak Gila. Wah, rumah Bapak Gila nih Pak. Gimana Pak? Wah, rumah Bapak Gila nih guys, baru bikin dia nih. Oh iya Pak, mana Pak? Diselesain dulu jalannya Bapak Gila. Wah, ini semangat sekali Bapak Gila kalau udah bikin rumah guys. Oke Pak, dikasih Frost Diamond Pak, dianterin Pak. Ini Bapak Gila ini udah kayak tukang kebun. Bawa sofa. Menanam-nanam pohon-pohon. Wah, hati-hati Pak. Ini pohonnya bisa tumbuh gembel-gembel. Waduh Bapak Gila ini kocak sekali guys. Gimana udah Bapak Gila? Ini kita punya pesawat pribadi Pak. Jangan dibanyain Pak, nggak bisa lewat Bapak Gila. Oke guys, di sini ada tulisannya rumah super nob. Like dulu coy. Oke guys, ini kata Bapak Gila rumah super nob guys. Rumah Bapak Gila Pak, kejedot Pak, nggak bisa masuk Pak. Ini Bapak Gila ini kocak sekali guys. Ini rumah model kayak gini tidur nggak bisa keluar Pak. Coba Pak, coba ya. Ini misalnya ditutup nggak bisa keluar gitu kan. Ini Bapak Gila ini terlalu pintar guys. Coba kalian komentar guys. Ini Bapak Gila IQ-nya Bapak Gila berapa guys? 1-100 ini sebenarnya otaknya Bapak Gila IQ-nya berapa? Coba kalian komentar IQ kalian berapa. Ntar yang paling pintar aku bakal kasih love komentar kalian Bapak Gila. Dan apakah kalian juga pernah juara kelas ya Pak ya? Seberapa pinterkah kalian? Oh Bapak Gila nggak pernah Pak. Wah, juara sekelas sekampung pernah? Wah, pernah. Oke guys, kita bakal langsung Bapak Gila. Dan di sini ada cheese. Oke, redstone torch nggak perlu. Kita bakal ini apa Bapak Gila? 20.000 like Bapak Gile beli rumah mewah coy. Oke guys, bantuin Frost Diamond buat like video ini sampai angka 20.000 like ya guys ya. Kita bakal beliin Bapak Gila rumah mewah coy. Oke Pak, ini mana Pak? Ini jalan keluarnya Pak, ini kayaknya guys. Oke, kita coba. Oh iya lo Pak. Naik Pak. Wah. Oh ini sebentar guys. Oke gini. Oke jadi kita udah buka pintunya dan terus di sini tuh juga ada tombol-tombolnya keren. Dan di sini juga ada tombol rahasia guys. Nah ini buat untuk menutup pintunya guys. Nah ini untuk pintunya ke atas dan ke bawah ya guys. Ini untuk buka. Coba lagi sekali Bapak Gila. Dan kita bakal kayak gini dan dia bakal tertutup guys. Karena tertutup kayak gitu ya. Jika kalian pencet gini dia bakal terbuka guys. Nah di sini kalian juga bisa membuka dan menutup pintunya guys. Nah jadi di sebelah sini juga ada untuk kalian taruh lavanya coy di sebelah sini coy, lava pit and close. Nah di bawah sana bakal mengeluarkan jebakan. Nah misalnya ada maling mau datang gitu kan, kan pintunya masih ketutup tuh, kalian langsung pencet ini dia bakal mengeluarkan lava guys. Wala wala guys. Oke aku penasaran di sini ada apa aja. Oke guys, jadi di sini juga ada sensor. Jadi tugasnya sensor ini misalnya kalian lewat sini gerbangnya itu di bawah itu bakal terbuka kayak gini guys, rozot, dan kalian langsung meninggal dunia nos guys. Dan ini pasti keren sekali coy. Wow, ini yang buat rumah bener-bener aman sekali Bapak Gila. Jadi Frost Diamond pengen punya rumah kayak gini coy. Makanya doain aja yang terbaik guys. Nah kita bakal langsung saja ke sebelah sini. Coba kalian komentar apakah kalian pernah membuat rumah-rumah di Minecraft sekeren ini. Kalian bisa komentar di bawah guys. Dan kalian komentar guys rumah apa aja yang udah kalian buat. Kalau saya rumah-rumahan guys. Rumah-rumahan itu, rumah-rumahan sawah gitu guys. Oke Bapak Gila, ini kayaknya ada tombol lampunya tapi aku lupa guys, ini kali. Oke kita bakal pencet. Oh iya bener guys, ini tombol lampunya. Wow kita punya bioskop Pak. Wah gila guys, kita mempunyai bioskop sendiri di sebelah sini coy. Ini bioskop sangat keren sekali, luar biasa mantap jiwa Bapak Gila.
Coba pak, sini pak, kita bakal lanjutkan lagi. Coba kita bakal lewat sini guys. Wow. Oh, jadi ini lantai duanya. Di sini kita mempunyai tempat tidur, 1-2 buah tempat tidur. Oke, ini kamar mandinya dan ini dia guys. Ini kayaknya mirip kamar kos-kosan, bapak gila. Lu kenapa berak lu kayak kos-kosan? Kok kos-kosan? Kenapa kayak creeper? Bapak gile, bapak gile. Oke guys, coba kalian kasih rating. Ini rumah 1-100 dapat nilai berapa coy? Ntar kita bakal kasih love komentar kalian ya guys ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita Frost Diamond Double D. Nanti kita bakal main bareng Minecraft server guys. Oke. Oke, bapak gila. Kita bakal ke sebelah sini coy. Nah, di sini dia ya. Di sini ada press switch and drop any item in water stream on the right. Oke, oke guys. Mana nih? Ini dipencet kah? Kayak gini kah? Huyu lu, Pak. Wow, di sini, Pak. Disuruh buang item, Pak. Minggir, Pak. Bukan lu. Nah, kayak gini kita bakal lihat apa yang terjadi dan wala. Apakah yang terjadi, guys? Kita bingung juga. Wow, ini, Pak. Keluar tangga, Pak. Wow, iya lo. Wow, iya lo, guys. Oke, kita bisa punya tangga dan kita sudah di atas sini, guys. Nah, go all the way down underwater till you see a light. Oke, guys. Jadi kita disuruh lompat ke air dan kita harus melihat sebuah apa cahaya yang dia ada di dalam air, guys. Wow, ini pasti sesuatu yang sangat keren. Kita bakal coba ke sini ya. Oke, guys. Di sini guys ada tulisan apa ini? Drop redstone torch right here, guys. Oke, kita bakal taruh redstone torch kayak gini kah? Oke, bukan kayak gini kah? Kayak gini kah? Wah, nggak tahu, guys. Oke, siapa yang tahu gitu? Di sini kah? Bukan. Di sini kah? Bukan, guys. Drop redstone torch here. Nah, kayak gini. Bukan, kayak gini, bukan, dan kayak gini kayaknya. Wah. Oh, kayak gini. Set. Oh, iya lo bener, guys. Kita disuruh membuang item dan terbuka, Pak. Wow! Wow, my goodness, guys. Kita menemukan sebuah tempat rumah rahasia di rumah ini, babi gila. Oke, guys. Oke, Pak. Babi gila. Kita bakal jalan pelan-pelan ke sebelah sini, guys. Oke, there we go. There we go, guys. Oke, kita bakal masuk ke sebelah sini. Tapi sebelum kita masuk ke sebelah sini, kita mengingatkan lagi sekali buat kalian, buat mastiin kalau kalian semua udah subscribe dan like dulu video kita ini karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Team karena kita ya paling solid, guys. Nggak ada ruginya kalian subscribe. Semua itu gratis, guys. Join Frost Team. Nah, kita bakal pencet ini. Ini tuh untuk nutup pintu ya, babi gila. Minggir, babi gila. Dan ini dia, guys. Oh, hey, ketutup, Pak. Wah. Oke, guys, ini kalau kalian nutup itu, ini bakal hilang, guys. Lihat, guys, jalannya sendiri. Bapak gila, lu di sana, Pak. Gua biar di sini, Pak. Mau sinematik dulu, Bapak gila. Ini bukan di sana. Lu ngelempar item di sini, Pak. Nah, di sini, Bapak gila, di sini, Pak. Nah, lu ngelempar item di sini, gua sinematik gitu. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Item apa aja? 1, 2, 3 action. Oke, Bapak gila bakal ngelempar sebuah item. Mana dia? Belum lu lempar, gembel. Oke, guys, Bapak gila ngelempar item. Sudah redstone torch, Pak. Yang dilempar itu redstone torch, Bapak gila. Waduh, ini Bapak gila ini ngelempar semuanya ngawur-ngawur, Bapak gila ya. Dan there we go. Apakah oh! Langsung saja, Bapak gila. Oke, ini kayaknya susah, udah susah bikin sinematiknya, guys. Oke, kita bakal masuk saja. Kita bakal exit. Oke, kita nggak exit dulu. Wow. Wow, Pak. Oh, langsung hidup, guys. Wow. Wah, ini harusnya sekali doang dipencet, Pak. Oh iya lo, Pak. Sekali aja, Pak. Jangan dipencet lagi, Pak. Lu kenapa sekarang beraknya naga? Bapak gila. Bapak gila. Oh my goodness, guys. Wow. Wow, di bawah kita juga ada sebuah apa nih? Kita penasaran, guys. Wow, tambang. Oh iya lo, guys. Keren sekali, coy. Wah, di bawah rumah ini aja udah ada tambangnya sendiri, coy. Pantas yang punya rumah kaya bener gitu kan. Dan coba kita bakal ke sebelah sini. Ini adalah penyimpanan armor-armor sepertinya, babi gila. Dan ini tersembunyi, babi gila. Ayo, Pak, kita bakal naik ke atas rumahnya, guys. Oke, guys, coba kita bakal naik ke sini ya. Wah. Wah, kok langsung naik? Wah, ada talinya, guys. Oh, gitu. Seret. Oke, jadi kita disuruh naik ini sebenarnya naik, tapi biar cepat aja kita bakal naik manual, guys. Nah, kayak gini ya. Sebenarnya itu kayak gini. Nah, kita sudah naik ke sini, kita bakal ke sebelah sini dan ini kita injek dan sudah terbuka sebuah pintu rahasia. Bapak gila, hampir ketutup gitu kan. Wah, ini dibongkar, Pak. Wih, iya lo, guys. Wow. Maintenance door, watch your step. Oke, guys, perhatikan langkahnya, guys. Jadi biar kita nggak jatuh, guys. Wow, hati-hati ya, guys ya. Jadi inilah otak dari rumah ini semuanya, babi gila. Ini sangat luar biasa sekali, guys. Frost Diamond bikin kayak gini nggak bisa gitu.
Mungkin bisa, tapi lama sekali guys. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh dah, ini tuh ya guys, ini tuh cuman untuk bikin garasi di depannya guys. Cuman yang ini nih, ini kayaknya bikin garasinya di depannya nih. Karena aku bisa lihat dari bentuk dari sandstone-nya, ini udah mirip sama yang di depan tadi guys. Dan ini udah pasti yang tadi, dan ini keren sekali guys. Coba ya, kita bakal naik ke atas lagi. Kita jatuh gitu kan. Dan coba Bapak gila, kita bakal lanjutkan lagi perjalanan kita guys, menelusuri rumah yang sangat luar biasa ini guys. Oke guys, there we go. Kita bakal naik lagi, naik-naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali. Oke pak, kita tersangkut dan tak bisa bangkit lagi gitu kan. Oke pak, sini pak. Wow, kita di sini bisa minum kopi sambil minum-minum minuman. Kita bisa melihat pemandangan yang sangat keren dan sangat antusias luar biasa ini guys. Wow, coba kalian kasih rating ini yang bikin map ini benar-benar jenius banget guys, gila. Cuman demi membuat sebuah ini, dia bisa mengimajinasikan membuat ini guys. Ini keren sekali dah. Ini sticky pistonnya pun dibikin biar nggak kelihatan sama sekali guys. Aku pun sampai nggak lihat kalau di sini tuh ada sticky pistonnya. Dan ini keren sekali guys. Frost Diamond bakal bikin nih, coming soon nih. Oke, tapi kalau kalian setuju ya, makanya di like video ini sebanyak-banyaknya guys. Nah, kita bakal ke atas lagi dan kita bakal lihat lagi guys. Oke guys, jadi kita bakal buka dulu. Dan ini dia, ini nyambung di dapur guys. Wow, jadi dapurnya udah kita showcase, semuanya sudah. Dan mungkin di garasinya belum pak, tapi kita belum menemuin jalan buat ke garasinya guys. Oke, coba kita bakal keliling-keliling sebentar. Kita bakal lihat pak, kesini pak, kesini pak. Dan ya, ini sepertinya di sebelah sini guys, sepertinya gitu. Nah, di sini apa? Newton for like waterfall and slime jump block. Oke, di sini ada wuyo lo, mana slime-nya? Wuyo lo guys. Ini meluncurkan sebuah apa namanya, kolam renang dengan imajinasi yang sangat luar biasa sekali mantapnya guys. Oke, ini Bapak gila malah nyemplung gitu kan. Coba kita penasaran sama garasinya guys. Katanya garasi di rumah ini itu gede banget coy, tapi kita belum menemukan jalan menuju ke sana. Tapi karena biar nggak lama, kita bakal langsung terobos guys. Tapi kita terobosnya, ini pohonnya Bapak gila tumbuh gitu kan. Ini kasihan yang punya rumah guys. Wah. Nah, kita bakal masuk lewat sini ya. Nah, kita bakal tutup lagi guys. Nah, kita bakal tutup lagi kayak gini. Dan kita bakal nyalain dulu guys. Nah, kita coba bakal lihat dulu nih jalan sebenarnya jalannya ke sini lewat mana gitu. Coba pak, sini pak. Oh, lewat sini. Wow, iya pak. Wow, di samping dapurnya pak. Wah, kok kita nggak tahu pak? Tapi tombolnya di mana guys? Wah, gila. Frost Diamond sendiri pun nggak tahu kalau di sini tuh ada tombol rahasianya. Oke, mungkin di sini guys. Oh, yang ini pak. Oke, second button from the right to open secret door. Oke, jadi yang ini pak. Yang ini buat buka yang ini guys. Oh, yang ini kita nggak baca tadi, nggak lihat ada tulisannya. Jadi ini buat buka menuju basement guys. Jadi ini ruangan terakhir yang ada di rumah ini. Dan sebelum kita masuk ke ruangan ini, aku mengingatkan lagi sekali buat kalian, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita ini karena sebatu gratis. Jadi apa, tunggu subscribe dan like sekalian juga join Frost Team karena kita yang paling solid guys. Oke Bapak Gila, kita bakal masuk Bapak Gila. Nah, there we go guys. Aku juga udah gak sabar buat lihat isi dari rumah ini guys. Wow, ini tombol lampu nih kayaknya nih. Mati semua pak. Salah pijit pak. Oke, ini kayaknya udah benar hidup semua. Ini udah kayak rumah kita yang di pertama guys. Ada lampu-lampunya gitu. Wah, di sini ada terowongan guys. Ini kita pertama kali nih kesini nih. Kok ada jalannya ya? Ini udah selesai atau belum guys? Wah, ini tembus sini toh. Iya guys, gila keren sekali guys. Oke, kita bakal lihat lagi. Di sebelah sini ada pesawat jet tempur kita. Dan ini udah elegan sekali guys. Dan misalnya kalian pencet ini, ini bakal terbuka. Tapi itu bakal nge-lag sekali guys. Ntar kita bakal bukanya terakhir aja ya. Nah, biar gak nge-lag. Karena ini bukan cuman PC, tergantung PC-nya. Tapi emang gamenya terlalu berat jadinya nge-lag gitu. Tapi ya mau segede apapun spek PC-nya bakal nge-lag guys. Karena ini gamenya udah ngasih batas maksimum buat mainin ini gamenya guys. Nah, Bapak Gila lu jangan ngawur pencet pak. Ini gak bakal mau pak, belum pak. Karena pencet yang ini dulu guys. Nah, elevator will only work if the light is on. Oke, jadi kalau ininya nyala baru elevatornya bisa turun guys. Nah, jadi kita bakal pencet dulu. Baru if this button don't work, wait 5 kita disuruh menunggu 5 detik dan kita pencet lagi. Oke, itu udah menyala dan kita bakal pencet guys. Apakah ini bakal turun? 1 2 3 4 5. Oh my goodness guys.
Luar biasa sekali guys, live di dalam Minecraft. Wow, ini yang bikinnya keren sekali coy. Nah, kita bakal nyalain dulu lampunya. Semoga ini tuh tombol lampu gitu. Nah, ini button turn off. Oke, jangan sampai ini mati guys. Jadi kita nggak bisa naik lagi gitu. Oke pak, ini dipencet dulu pak biar lampunya hidup. Dan ini lapangan basket di rumah sendiri coy. Wow, babi gila. Gimana ceritanya pak? Wow nih pak. Wow, gol! Gol! Wow, 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 wow. Misang, babi gila, misang. Seret, gol guys. Dan ya, kita bakal periksa lagi di sini ada apa. Kita bakal nyalain lagi guys. Wow. Oh, ini tempat mandi habis main basket, habis keringetan gitu. Jadi kita langsung mandi di sebelah sini, babi gila. Kita bakal pencet-pencet nih. Nah, oke pak, kita bakal lagi lanjut ke tempat selanjutnya guys. Oke, babi gila, kita bakal lanjut di sebelah sini ada apa lagi. Di sini juga ada tombol lampu. Ini semoga ngidupin lampu. Oh, matiin lampu gitu kan, salah pencet guys. Oke, udah hidup lagi. Dan di sini kita bakal hidupin lagi. Semoga hidup ya lampunya. Oh, ini lampu bawah. Dan ini lampu di atasnya guys. Wow, kita juga punya sebuah kolam renang di basement kita guys. Atau di ruang bawah kita. Di ruang bawah tanah kita guys. Ini sangat luar biasa banget. Incredible gitu kan. Ini udah kayak sebuah rumah secret presiden gitu. Jadi ini udah sangat rahasia. Sangat-sangat rahasia guys. Wow, ini keren mantap jiwa coy. Tadi dibandingkan rumah babi gila yang gembel tadi nop sekali babi gila. Lu gimana pak? Lu mau ini apa? Lu rumah gembel pak? Mau ini pak? Mau ini pak? Wow, mau ini katanya gitu kan. Oke guys, kita bakal naik. Dan wala guys. Kita punya sebuah pesiar. Dan ini keren sekali guys. Kita pun juga punya kapal pesiar pribadi kita guys. Ayo babi gila, dipencet pak. Tombolnya di samping gua pak. Sinematik babi gila. Ini pak cepet pak. Dipencet gembel. Dipencet sinematiknya babi gila. Dipencet pak. Dipencet mana. Dan there we go. Dan ini dia guys. Ini dia. Oh my goodness guys. Sebuah ruangan bawah air yang sangat menakjubkan guys. Kalian bisa lihat sendiri alangkah kerennya air ini turun untuk menghilangi jalan biar perahunya bisa jalan guys. Sangat luar biasa sekali babi gila. Lu naik perahu aja pak, naikin perahunya babi gila. Wah, ini benar-benar keren sekali guys. Kita di dalam sebuah rumah yang sangat luar biasa guys. Nah, ini aku penasaran nih sebenarnya tempat naruh airnya di mana guys? Kok bisa keluar air gitu? Oke guys, jadi kalau rumah ini aku lihat ini keren sekali dan luar biasa sekali guys ya. Dan ya guys, mungkin segini aja yang ada di rumah ini. Semuanya udah kita kasih tahu kalian ya guys. Dan mungkin sekian dulu segini dan kita bakal penutupan. Oke guys, mungkin sekian dulu segini guys. Karena kita juga udah ngasih tahu kalian gimana sebenarnya rumah Nob dan rumah Pro yang ada di Minecraft guys. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nyariin kita ya guys ya. Dan bisa kalian salah lain, kalian tinggal komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan bisa kalian gak ketawa, kalian bisa bagus yang ketawa. Adalah semuanya bros. Bye-bye.